lagi pada ngapain ya? Ya, adalah lagi duduk. Udah santai, udah selesai sidang. Alhamdulillah. Ya kan? Perbaikan aja. Masih perbaikan. Masih mikir lah kayak perbaikinya. Tadi pada kemana tadi? Kok enggak ada? Tadi. Nampak. Hari ini kayaknya di kamar aja sih itu. Istirahat gitu kan, Win ya. Ngerjain skripsi. Masih ngerjain? Masih juga sikit-sikit. Ada ya, sikit lah. Sikit habis sidang itu ada sikit. Apa kan. finishing. Iya, finishing. Biar males-males sedikit ya. Nah, ini seperti biasa lah nih. Karena tadi aku pergi ada sesuatu hal yang Ana lihat. Tadi Ana lihat di pasar nih. Ada nih tadi kucing. Kena tendang. Duh. Siapa nendang? Bunyi kucingnya. Terbang lah dia. Memang gitu. tendang gitu. Jadi Ana rasa karena dia mungkin ngeganggu kali ya. Enggak ganggu tapi enggak tahu lah ibaratnya pokoknya ditendang lah. Iya. Ya bisa jadi kan juga. Dia entah nyunyurikan gitu. Bisa jadi mungkin. Kan pasar ya kan. Kalau pasaran entah apa aja. Kucing jalanan kan. Bisa. Kucing buangan. Cuman memang perbuatan dia yang nendang kucing tadi itu kurang kurang berarti kan. Maunya dinasihatin dulu gitu. Iya enggak. Cuma nasihatin kucing gimana? Maksudnya ya kalaupun mau ngusir gitu. Ya usir pelan-pelan aja gitu. Bisa dia namanya juga binatang. Iya, kan. Dia lapar mungkin kan. Enggak dikasih makan. Sama aja kan kalau lagi pun dia kalau entahlah nyurikan, entah nyuri apa gitu untuk makan dia kan. Kita siapa pun enggak balik lagi nih makanannya kan. Ya mungkin pikiran mereka tuh besok ya. Ikannya enggak datang lagi, besok enggak datang lagi dia. Iya, itu dia biar jerah gitu kan. Biar jerah. Cuman ya itu tadi ya perbuatan seperti itu tadi ya kurang dibenarkan di dalam agama. Gak boleh menghakim gitu ya. Ya walaupun terhadap hewan gitu. Walaupun terhadap hewan ya kita harus senantiasa berbuat baik gitu. Walaupun ya karena memang ada apanya kan kisah-kisah. Banyak kisah-kisah yang bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW itu menasihati para sahabatnya untuk berbuat baik kepada hewan. Baik itu ya hewan peliharaan ataupun ketika kita mau nyembeli hewan itu tetap ada tuh koridor-koridornya gitu etikanya. Jadi nggak sementang-mentang kita manusia ini ya kan sama hewan kita sok berkuasa gitu dan itu juga kita nggak berbuat baik sama dia gitu kan kita aniaya kita zalim kita tendang segala macam lah gitu kan. Ya mungkin ya kalau dia karena mungkin mencuri ikan ya itu kan karena dia lapar. Ya kalau kita sisihkan aja gitu misalnya yang ini pasar itu kan enggak semuanya yang ini ikan-ikan itu bisa dijual misalnya gitu kan. Mungkin ada yang busuk mungkin agak apa gitu kan. Ya kita kasih kucing gitu. Ya sebagian dan kalau misalnya kita kasih satu itu kan ya itu kan enggak ini. Enggak mengurangi berapa yang dijual sih gitu. Nggak ngurangin keuntungan juga ya kan? Kadang-kadang pun juga kan kalau nggak hanya di pasar lah kan kalau misalnya di rumah juga kan masih deket dia udah diusir kan padahal dia kadang cuma minta sisa makan kita kan gitu nggak perlu sampai kita marah-marah kita tendang-tendang kita pukul dia sampai mungkin banyak ya kita lihat tuh ada kucing-kucing yang pincang-pincang gitu ya pincang-pincang dia luka-luka gitu kan kita kasihan gitu. Ada yang disiram juga loh. Siram pakai air panas. Kejam banget. Ya tapi kan kadang kan memang ngeselin juga gitu. Nanti tiba-tiba udahlah ya kita kasih tempatnya. Kayak kita bolehi di rumah gitu aja. Kita kasih makan lah sehari-harinya. Tapi kadang-kadang mau kali dia ini buang air besar di situ. Iya juga namanya dia hewan gitu. Ya mau gimana pun ya itu tetap sifat aslinya gitu loh. Ya juga kan. Iya kan. Tapi kesel gitu. Kesel. Iya kesel ya. Maksudnya biar gak ngulang lagi gitu. Biar gak ngulah lagi. Makanya ya kalau nanti tiba-tiba dia jadi pandai. Nanti kita yang bingung dulu nih kok. Pandai kali kucingnya gitu kan. Memang bisa dilatih. Bisa dilatih. Cuman ya mau bagaimanapun itu kan sifat asli dia. Dia menerkam cakar-cakar gitu kan. Dia mungkin... ya BAB di sembarang tempat gitu misalnya. Ya itu sifat asli binatang gitu. Jadi ya kita maklum aja sebagai manusia ya. Pun kalau kita memang ikhlas kita berbuat baik. Kepada yang kita beresin gitu kan. Ya insya Allah kita dapat pahala loh.
Soalnya ada sebuah kisah kan, dimana saat itu salah seorang Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya ya kan, ada seseorang yang berjalan di tengah padang pasir dalam keadaan kehausan. Jadi kemudian tiba-tiba dia dapat atau jumpa sumur isinya air gitu kan. Jadi lihatnya ke bawah ada airnya, turunlah laki-laki ini ke sumur tadi karena kehausan. Turun, udah siap dia minum, naik dia ke atas lagi. Naik dia ke atas. Ternyata tiba-tiba sudah sampai atas tuh ada seekor anjing. Ada seekor anjing menunggu, kayak anjingnya ini kehausan gitu. Sampai-sampai diceritakan dia menjulurkan lidahnya gitu. Ya, minta minum juga ya, istilahnya dia kehausan, pengen minum juga gitu. Cuman kan gak mungkin dia turun gitu anjing tadi. Jadi datang laki-laki tadi, dia berpikir dan kata, anjing ini telah merasakan kehausan yang seperti aku rasakan sebelumnya, katanya. Jadi ibaratnya rasa hausnya ini sama gitu antara laki-laki tadi yang udah dia selesai, udah hilang dahaganya gitu kan. Lihat anjing ini dia, anjing ini kasihan dia melihat anjing ini. Dia kehausan seperti itu. Jadi datang laki-laki tadi, turun lagi dia ke sumur tadi. Ambil air gitu. Ambil air pakai sepatunya. Kan dulu sepatu itu dari kulit lah ya kan. Jadi bisa nampung gitu. Oh iya iya iya. Nampung air gitu kan. Jadi datang laki-laki tadi, turun lagi dia ke sumur. Diambilnya air pakai sepatunya, kemudian dikasihnya anjingnya tadi. Maka balasan dari perbuatannya ini, maka Allah mengampuni dosanya gitu. Anjing ini berterima kasih ya, dalam artian dia berterima kasih lah, mungkin Allah mengetahui lah itu kan, dia berterima kasih kepada laki-laki ini. Kemudian sebab itu Allah mengampuni dosa si laki-laki ini. Jadi setelah diceritakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajrun, apakah berbuat baik kepada hewan itu juga mendapatkan pahala? Sahabat. Baru Rasulullah SAW bersabda, na'am, wa fi kulli dzati kabidin rutbatin ajrun. Iya, dan dari setiap tubuh atau jasad yang basah ada ruhnya gitu kan. Itu mempunyai pahala. Jadi maksudnya ya, setiap kita berbuat baik itu kepada hewan pun, dan dia memang masih makhluk Allah, dia hidup gitu kan, ada ruhnya, ya kita dapat pahala atas perbuatannya itu, perbuatan kebaikan kita itu. Itu cuman memberikan air minum gitu kepada anjing. Yang mana anjing tahu itu, anjing ini kita tahu di dalam Islam dia najisnya termasuk najis berat gitu, kalau misalnya kita dijijit air liur anjing tadi mengenai kita gitu kan, itu termasuk najis berat gitu. Bahkan begitu saja kita dapat pahala, apalagi yang lebih dari itu gitu, lagi pada hewan-hewan yang lain gitu kan. Kita berbuat baik. Tapi kan gini kan, misalnya kan gak semua hewan tuh menguntungkan manusia. Ya kan, kalau anjing itu kan masih ada lah ini manfaatnya gitu kan, jaga ternak, jaga ladang, entah jaga apa-apa gitu. Tapi kalau binatang-binatang yang istilah merugikan manusia gitu, membahayakan manusia, itu gimana? Apa harus, kan dalam konteks hadisnya itu, berbuat baik sama setiap yang Allah beri nyawa gitu kan. Iya. Nah itu ada pahalanya. Ya ini, itu kan bagi yang, ya juga hewan-hewan yang punya manfaat bagi kita. Ya tapi kalau misalnya ada hewan-hewan yang memang dia membahayakan manusia, maka ada di hadis lain kita malah disuruh membunuh hewan itu. Gitu. Kayak misalnya itu ular, kalajengking, gitu kan. Nah, kalau cicak gimana? Cicak ada hadisnya yang lain. Cicak ada? Ada, cuman dia itu karena sebab yang lain gitu, bukan karena dia membahaya gitu kan dia.
kayak ular kalajengking tadi kan kalau misalnya menggigit manusia atau apa mematuk gitu kan bisanya ada bisa ya. Yang seperti itu ada di hadis yang lain, kita disuruh membunuhnya gitu. Supaya kita aman juga dari gangguan manusia dan untuk hewan-hewan yang lain gitu kan. Mungkin kita bingung nih, kenapa coba Allah menciptakan hewan ini gitu ya kan. Iya. Misalnya kayak nyamuk lah apa. Nyamuk tuh. Faidahnya gitu lah kita ibaratkan. Apa sih hikmah Allah menciptakan nyamuk ini kan. Ternyata kita gak tahu, bahasanya ada di hadis-hadis yang lain. Bahasanya Allah mengumpamakan dunia ini juga seperti lebih rendah dunia ini daripada sehelai sayap nyamuk. Sayap nyamuk ya. Itu salah satunya itu, sayap nyamuk gitu kan. Ya mungkin kalau segi dunia kita bilang, ya gara-gara nyamuk orang bisa dapat banyak kerjaan loh. Iya, dokter-dokter gitu kan, spesialis demam berdarah ya kan. Atau misalnya obat nyamuk gitu kan. Obat nyamuk. Ya manusia kerja ya untuk membunuh nyamuk gitu. Jadi banyak gitu ininya. Jentik-jentiknya ya. Iya, jentik-jentiknya. Kecupan. Ya kan banyak bisa kita manfaatkan gitu ya. Ya, seperti itulah gitu. Nah diantara adab-adab nih ya kan pada hewan, etika gitu kan, yang harus kita upayakan lah, harus kita perbuat gitu. Itu ya tadi memberinya makan dan minum apabila haus gitu kan. Iya. Itu banyak pahalanya itu pada yang kita jelaskan tadi di hadis. Rasulullah SAW bersabda pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Jadi selama kita berbuat baik kepada hewan tersebut, insya Allah kita terus dapat pahala gitu. Itu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menekankan barang siapa yang tidak memberi belas kasih, maka dia tidak akan diberi belas kasih juga gitu. Maksudnya ya kalau kita nggak berbuat baik gitu sama orang lain gitu atau sama hewan itu, maka orang pun nggak akan berbuat baik juga sama kita gitu. Jadi ibaratnya ada hubungan timbal balik gitu ya, apa yang kalau kita berbuat baik insya Allah orang akan berbuat baik juga sama kita gitu. Ya hewan mungkin akan berbuat baik juga sama kita gitu, mungkin berbuat baiknya ketika kita ada gangguan gitu, mungkin dia tiba-tiba datang melindungi gitu kan. Banyak apa video-video ya yang kita lihat gitu, ada kadang-kadang hewan yang udah pelihara nih tiba-tiba pas pemiliknya diganggu gitu kan, atau ada orang dia yang duluan nih menyelamatkan gitu. Adalah ininya pernah juga nengok kayak gitu kan, video gitu. Tapi asal nengok kayak gitu anjing-anjing piaraan gitu loh. Ya. Ya anjing piaraan. Nah. Kan anjing tuh termasuk binatang yang setia sama tuannya gitu ya, kan. Jadi dia yang bela-bela gitu. Ya ada yang seperti itu. Cuman kan ya dalam Islam kita enggak memelihara anjing itu kalau untuk piaraan biasa itu enggak boleh kan gitu. Kecuali ada ini yang manfaat anjing gitu ya. Entah anjing pemburu atau apa namanya? Jadi ya jaga-jaga ternak, jaga kebun itu pun tinggalnya harus terpisah di luar pasaran rumah kita gitu ya. Enggak bisa satu rumah gitu ya. Enggak bisa. Ini. Karena ditakutkan air liurnya tadi gitu. Oh, iya. Jadi najisnya gitu, itu ya. Tersebar itu. Habis ini ya namanya nih. Kan tadi kalau binatang-binatang kayak ular, kalajengking atau bisa lagi yang pokoknya yang apa namanya? Yang disuruh membunuh. Disuruh membunuh itu kan. Itu kan dibunuh kan. Itu kita boleh enggak ngasih belas kasih juga sama binatang-binatang itu? Ya, maksudnya belas kasih ini gimana? Kan kasih makan itu. Kan ada sekarang tuh apa di YouTube tuh, channel YouTube dia miara ular. Kan ular-ular berbisa gitu, bukan ular ini. Bukan kaleng-kaleng ular yang itu kan. Ular-ular kobra kan. Kota-kota ya. Bukan kiri ya. Bukan sepele ularnya. Maksudnya orang itu mengasihi lah gitu. Kayak mana itu hukumnya gitu. Kalajengking tuh kan. Kalajengking yang berbahaya. Kadang lipan. Kadang dipelihara ya. Kodok-kodok yang berbisa itu yang berwarna-warna tuh. Nah itu yang besar-besar tuh. Ya itu juga kadang sebenarnya kurang tepat sih. Ya, kita melihara gitu banyak sih yang bisa dipelihara yang lain selain kenapa harus itu, dan juga ada hadis yang disuruh kita membunuh itu gitu loh. Bahkan berarti menyelisih kan ya. Menyelisih, bahkan hadisnya itu kuat gitu, maksudnya Rasulullah SAW itu diceritakan beliau bersabda ada 5 binatang yang dia itu boleh dibunuh itu baik di tanah haram ataupun di tanah halal gitu. Maksudnya tadi kan kalau di tanah haram kita misalnya di Mekah
gitu kan, di Haramain kita mungkin lagi haji, tapi nggak boleh membunuh kan gitu, membunuh gitu kan. Tapi kalau khusus hewan-hewan ini malah dibolehkan. Khusus ya? Khusus hewan ini, ada 5 hewan baik itu di tanah haram ataupun di apa? Tanah halal. Di tanah halal gitu, waktu halal gitu kan, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing buas, sama raja wali. Jadi hewan-hewan 5 ini, juga kalajengking gitu, kita boleh membunuhnya gitu. Ya, jadi orang-orang yang melihara ini kan, ya, ular ini, yang tepat gitu, malah menyelisihi dia gitu. Kalau suruh membunuh kok malah ini, malah kita piara gitu. Ya, mungkin ya, mungkin saat ini ya kita nggak tahu kan, mungkin aman-aman aja bisa jadi. Kedepannya bisa gitu. Ada tiba-tiba suatu kejadian kan, ya, nggak ya. Membahayakan kita bisa jadi membahayakan orang lain kan gitu. Dan intinya adalah menyelisihi ya kan. Iya, dan boleh nggak boleh aja. Yang membahayakan orang lain bisa juga mungkin ya, mungkin sama dia udah jinak gitu ya kan hewannya. Sama belum tahu. Sama orang lain pun pas nengok tiba-tiba dipatok kan, ya dia membahayakan orang lain jadinya. Tapi kalau dipikir kan, kalau miara raja wali keren juga ya. Ya besar itu. Burungnya kan. Cuman ya itu tadi. Keren juga. Ya dia hidupnya di alam bebas gitu. Ya biarlah dia di sana gitu kan, dia mencari. Makanya jangan kita piara juga. Kalau misalnya boleh, hewan-hewan liar gitu kita piara, kita tangkap, berarti kita ya termasuk enggak benar lah ya. Misalnya, misalnya kita ada harimau-harimau gitu, anak-anak harimau yang terlantar. Konteksnya ini terlantar ya. Terlantar. Apa maksudnya dipungut gitu dari jalanan gitu. Dari hutan. Kan mana tahu orang banyak buru-buru harimau untuk diambil giginya, cakarnya kan gitu. Nah, itu juga kulitnya. Kan anak-anaknya kan terlantar tuh. Boleh enggak kita piara gitu? Ya dia kan hidupnya juga di alam bebas gitu sih. Ya malah kalau misalnya mungkin kita ngambil tuh kan, kita bawa ke tempat kita gitu. Karena dia menjadi makin gak aman gitu. Soalnya itu kan bukan alam dia, bukan habitat dia gitu. Jadi ya biarkan aja dia di situ habitatnya. Gitu. Ya masalah orang-orang yang mungkin memburu dan segala macam. Ya mungkin kalau kita apa kan, kita masukkan lah ke penangkaran gitu. Ya. Atau ke kebun binatang gitu, biar ada juga yang merawat gitu kan. Tapi kalau misalnya orang yang berburu-buru itu juga memang dia nggak berbuat baik kepada hewan itu gitu. Untuk dijual hanya untuk di dunia gitu. Kalau untuk makan nggak apa ya? Ya mungkin kalau makan kan nggak tiap hari kita memburu. Gitu. Ya, mau ada hewan terdakwa ya? Dan zaman pun kan nggak sesusah dulu, kita harus memakan harus nyari buruan dulu ke hutan gitu kan. Kayak zaman batu mana tau susah kali kan. Belum lagi nyari hutannya lagi, jadi hutan yang bisa diburu lagi, lu lagi susah jadi ya. Yang ada buru. Dan sekarang pun kalau yang anda tahu gitu kan, pemerintah juga udah mengatur gitu, ada memang hutan yang ya di situ boleh berburu lah di situ. Ada yang hutan memang ada hewan yang dilindungi. Iya, ya mungkin populasinya masih banyak gitu kan. Bukan hewan-hewan yang dilindungi gitu. Aku jadi mau nanya nih. Anak mau nanya. Karena kan kita kan miara nih. Iya. Kadang kita melihara, kita tiba-tiba iseng ada kucing datang kita pelihara. Kita merasa udah berperilaku baik nih pada hewan. Tapi ada enggak hal-hal yang mungkin kita itu enggak sadar, ternyata kita tuh zolim sama hewan yang kita pelihara itu. Coba menurutmu gimana lah? Enggak tahu. Misalnya kalau menurut gue ya udah ya, kalau misalnya ada sih ya. Misalnya kita kan luput nih. Luput gitu. Ya. Mungkin kita kayak hewan peliharaan gitu kan. Mungkin kayak hewan ternak gitu atau hewan biasa di rumah itu. Gak sadar karena, kita nih ternyata kita udah. Kita udah kasih makan, kasih minum gitu ya kan. Cuman ada salah satu kisah itu tentang seorang wanita yang masuk neraka. Itu gara-gara dia mengurung binatang piaraannya. Dia dikurung tuh binatang piaraannya. Udah itu gak dikasih makan, gak dikasih minum. Lupa gitu. Cuman nih? Ya, sengaja gitu. Oh sengaja. Sengaja memang dikurung. Cuman kan ya kadang mungkin kita gak tahu juga gitu. Ya mungkin kita ada nih
kucing misalnya ada kandangnya. Lupa makannya pun mungkin kadang-kadang pernah kita kan. Iya. Kita makan kucingnya dikasih ya. Iya gitu. Ataupun kita makan dagingnya kucingnya. Ah maunya itu dia makan tulangnya. Ya, karena kita nah, gitu, karena ya. Kita nggak ngasih dagingnya dia makan tulang ya. Iya. Iya. Kan coba kita makan tulangnya juga. Ya ada. Iya maksudnya, maksudnya kan kalau kita makan tuh ya dagingnya kasih juga lah. Dia tuh kan makan tulang karena kita nggak ngasih daging. Itu dia. Makan apa aja lah ya. Ya udahlah tulangnya dikasih akhirnya. Ya itu ada satu kisah seorang wanita yang masuk neraka gara-gara itu. Dia mengurung binatang biarannya tadi. Mengurung dia gak dikasihnya makan gitu kan. Sampai mati? Ya sampai mati gitu. Sampai mati ya kadang mungkin kita terlupa gitu ya. Mungkin kita gak sampai mati lah gitu kan. Cuman kita terlupa nanti kucing ini ya kita kasih makan. Kita kurung aja nih di dalam kandangnya. Ya. Gak kita kasih keluar-keluar gitu kan. Ya sampai dia mungkin kasihan gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk hewan ternak misalnya kayak hewan yang besar dulu zaman dulu kan ada keledai gitu kan ada kuda unta gitu kan ya, kita mungkin ngasih beban kasih muatan gitu itu dia bawa barang melebihi kesanggupannya karena ada dalam suatu kisah gitu kan Rasulullah SAW dari safar lah kita ya kan di beliau dari safar kemudian dia Rasulullah itu memasuki pagar kebun milik seorang ansor, seorang sahabat ansor. Nah, kemudian di sana ada unta gitu. Di situ ada unta. Rasulullah melihat unta ini dia merintih dan kedua matanya itu apa berlinang gitu, kayak air mata ya nangis gitu. Unta ini tadi. Gitu. Jadi Rasulullah SAW datang ke unta tadi, diusapnya lehernya punuknya. Diusap Rasul di apa kan dielusnya gitu kan kemudian unta itu barulah tenang gitu nah, baru setelah itu Rasulullah SAW bertanya milik siapa unta ini gitu. Milik siapa ini untanya gitu. Baru kemudian Rasulullah SAW kemudian yang apa yang pemilik tadi ini unta ini milikku ya Rasulullah katanya gitu kan kemudian Nabi SAW bersabda, apakah engkau tidak bertakwa pada Allah terhadap binatang-binatang ini gitu, yang telah Allah jadikan sebagai milikmu? Gitu. Dan, oh, maksudnya dikasih ke dia seharusnya ada tanggung jawabnya ya, gitu ya? Ya semua ini kan yang dikasih kita ini kan amanah gitu. Ya. Termasuk hewan peliharaan gitu kan, termasuk hewan tunggangan itu kan amanah bagi kita. Jadi Rasulullah tadi memberikan, apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah tentang hewan peliharaan ini katanya gitu kan. Unta ini mengaku kepadaku kata Rasulullah bahwa engkau membiarkannya lapar dan membuatnya kelelahan. Kasih juga untanya. Ya termasuk dari mukjizat Rasul, Rasul tahu gitu kan. Ya ini kan. Jadi itulah ya mungkin ya kita mungkin yang punya apa gitu kan. Tahu kita ini untanya lagi kelelahan atau hewan-hewan kita lagi kelelahan gitu kan. Berarti tahu juga lah harus kita kan ini unta nih sanggupnya berapa kerjanya kayak berapa gini ya, berapa kilo misalnya berapa kilo bebannya gitu. Ana pernah dengar kan di daerah mana lah gitu yang masih banyak delman ya jadi ceritanya tuh kata orang sana tuh dia tuh punya sip, apa waktu kerja dia misalnya dari pagi sampai ke sore. Nanti kalau misalnya ada sore dia minta, udah minta pulang nggak mau lagi dia kerja ya nanti kalau apa jalan ke rumah sendiri deh gitu ya. Nggak mau kata mereka gitu nggak mau diatur lagi nggak mau diatur karena kan. Menurut dia ya aku udah capek gitu ya. Mungkin gitu ya kan minta jatah istirahat ya iya ya itulah juga kan ya kita yang pakai untuk kerjaan gitu ya kita harus tahu juga nih dia mungkin kayak delman tadi kan gitu sanggupnya berapa apa satu hari berapa jam gitu kan jangan sampai paksa. Karena ada waktu itu juga yang ini kebalikannya nih kalau tadi kan kudanya mau pulang sendiri kan ini enggak ada sampai dipaksa dia gitu kudanya sampai dia meninggal mati kudanya tadi saat masih narik delman tadi gitu saking kecapeannya gitu kan akibat paksaan dari majikannya ya kejar target kejar setoran aja kejar deadline aja jadi kan ya itu termasuk yang tidak dibenarkan gitu ya kita menyiksa hewan gitu.